terdaftar dalam skuad timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023, Indra Safri mainkan striker gacor ini. Inilah line up timnas Indonesia U24 versus Korea Utara, Asian Games 2023 Hangzhou, China. Timnas Indonesia U24 sedang dalam situasi kurang menguntungkan jelang melakoni laga terakhir fase grup F Asian Games 2023. Pelatih Indra Safri tak punya pilihan selain menurunkan pemain terbaiknya demi mendapatkan hasil positif. Jelang laga Timnas Indonesia U24 versus Korea Utara, Indra Safri mendapatkan kabar baik. Beberapa kabar baik itu adalah peluang Timnas Indonesia U24 melaju ke babak 16 besar Asian Games 2023 masih terbuka lebar. Namun perlu diketahui, Timnas Indonesia mendapatkan hasil minor ketika bersua dengan China atau Taiwan. Dengan secara mengejutkan, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Taiwan di pertandingan kedua fase grup Asian Games Kamis 21 September 2023. Hasil minor tersebut membuat Timnas Indonesia U24 menempati posisi ketiga. Taiwan di peringkat ketiga dan sama-sama mengumpulkan 3 poin. Sementara untuk melaju ke fase selanjutnya, Timnas Indonesia U24 diharuskan untuk mendapatkan kemenangan serta mencetak banyak gol. Sementara jika gagal mendapatkan kemenangan di pertandingan hari ini, Timnas Indonesia U24 masih memiliki peluang untuk tampil di babak 16 besar Asian Games 2023. Hal tersebut bisa didapatkan dengan menjadi 4 tim terbaik dari 6 grup, tetapi harus dipastikan dengan hitung-hitungan setiap kontestan di tiap grup yang berada di posisi ketiga. Jelang laga kali ini, Indra Safri bakal menggunakan formasi 4-3-3 dengan skema serangan balik cepat. Hernando Ari Sutaryadi bakal menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang setelah sebelumnya dia absen di laga waktu menghadapi Taiwan. Kemudian Andi Setio, Rizky Rido, Robi Darwis, dan Haikal Al-Hafiz menempati posisi pertahanan Timnas Indonesia U24. Keempat pemain tersebut diharapkan bisa meredam serangan Korea Utara dan membuat gawang Hernando Ari Sutaryadi tetap aman. Sementara Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alvendra Dewangga menempati lini tengah. Alvendra Dewangga bakal mendapatkan tugas khusus untuk memberikan umpan lemparan jauh langsung ke arah gawang. Kemudian Titan Agung bakal digantikan oleh Hugo Samir di lini depan usai tampil kurang maksimal di 2 laga sebelumnya. Egy Maulana Fikri, Ramiro Mekik, dan Hugo Samir akan menjadi trio lini depan Timnas Indonesia U24. Dan berikut ini adalah line up Timnas Indonesia U24 versus Korea Utara Asian Games 2023. Hernando Ari Sutaryadi, Andi Setio, Rizky Rido, Robi Darwis, Haikal Hafiz, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Alvendra Dewangga, Egy Maulana Fikri, Ramiro Mekik, Hugo Samir. Jangan lupa doakan untuk kemenangan Timnas Indonesia pada hari ini. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.